Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilau Bercerita. Wow. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah kisah dari penulis favorit kita semua. Dan kisah yang ditunggu-tunggu banget, kisah Bayu Gendeng. Wow, udah lama banget nih Mas Zaki ya, nggak mengirimkan kisah Bayu Gendeng. Jadi karena ada kesibukan ya Mas Zakinya, mohon maaf teman-teman, jadinya agak lama. Tapi sekalinya ngirim, keren banget ini teman-teman. Kisahnya keren banget dan durasinya agak panjang tapi benar-benar mendebarkan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu dong tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Berangkat ke Jawa Timur. Pembel jiwa di pabrik gula. Kisah Bayu Gendeng. Malam masih belum larut, namun udara dingin yang menyelimuti desa Rejo Mulyo membuat semua orang lebih memilih meringkuk di dalam rumah masing-masing. Tapi hal itu tak berlaku untuk Sobari. Pria berusia 40 tahunan itu mau tak mau harus tetap beraktivitas di saat udara malam yang begitu dingin. Dia adalah seorang teknisi di sebuah pabrik gula yang berada di desa Rejo Mulyo. Karena sebentar lagi akan datang musim panen tebu, Sobari dan para teknisi lainnya ditugaskan untuk melakukan perawatan dan pengecekan mesin pabrik sebelum produksi berjalan. Karena memang pabrik gula tidak setiap harinya beroperasi. Dalam setahun, pabrik gula hanya beroperasi selama 6 bulan saja yang dimulai setelah musim panen tebu. Sobari bersama Buning dan Wito masuk shift 3 yang dimulai pukul 11 malam hingga pukul 7 pagi. Mereka hanya bertiga saja di dalam pabrik yang cukup luas tersebut. Sebenarnya, baru kali ini mereka masuk malam di saat pabrik tidak produksi karena biasanya saat pabrik tidak berproduksi, mereka hanya masuk pagi untuk perawatan mesin. Namun, karena waktu produksi sudah semakin mepet, jadi mau tak mau, mereka harus masuk malam demi melakukan perawatan dan perbaikan beberapa mesin yang belum selesai diperbaiki oleh teknisi yang masuk shift pagi. Malam itu, sebelum mulai bekerja, mereka bertiga mengobrol sebentar sembari merokok dan ngopi di gazebo yang berada di luar pabrik. Cok, demam-demam gini malah kerja, padahal kelonan sama istri lebih mantap lah, ucap Boneng membuka obrolan. Ya ntar kamu kelonan aja sama kuntilanak di dalam pabrik, Neng, sahut Wito. Bangkemu, malam-malam gini jangan bahas setan, cok, ngeri, balas Boneng lagi. Kamu takut ya, Neng? Kalau kamu takut, mending kamu sunat lagi aja lah. Lanangan kok penakut, ucap Wito meledek Boneng yang diakhiri dengan tertawa keras. Lah, jangan sok berani. Ketemu genderuwo nanti kamu bisa mencret di celana, cok, balas Boneng kesal. Oh, ngapain aku takut genderuwo? Wong tiap hari aja aku lihat mukamu yang lebih serem daripada genderuwo. Masuk Wito, kalau ngomong gak ada saringannya, dus Boneng mulai kesal, tapi Wito dan Sobari hanya menanggapi dengan tertawa. Tak lama kemudian, mereka bertiga hening sejenak sambil menikmati kopi dan rokoknya. Melihat hal itu, Sobari mencoba untuk kembali membuka percakapan. Kalian udah tahu gak, kalau bos baru pabrik kita itu tidak mau ngadain ritual kayak biasanya. Padahal kan dari zaman aku kecil sebelum mulai produksi, biasanya itu selamatan dulu. Tapi tahun ini, enggak bro, bener-bener berani nih Pak Bus. Takutnya bau reksonya ngamuk kalau sampai dia ada ritual, ucap Sobari yang kini tampak sedikit serius. Iya bar ya, jangan sampai alasan ngirit malah ujung-ujungnya pahit ini. Pak Bus ini memang berani main-main sama lelembut, balas Wito. Iya bro, bahkan Mbah Warso aja yang biasanya jadi juru parkir juga sekarang gak dipakai lagi. Lah denger-denger bos baru ini memang agamanya kuat gitu, jadi dia gak mau ritual-ritualan kayak gitu, saut Boneng. Juru parkir matamu kui, juru kunci bukan juru parkir, dus pedus, protes Wito. Salah dikit rapopo kan, ucap Boneng membela diri. Wes, kita mulai gawe. Soalnya pesan dari komandan, kita itu disuruh bersihin dan cek tangki belakang juga. Dan kalau ada yang bocor, kita itu nanti disuruh ngelas.
Jadi ayo kita gerak biar cepat kelar, terus kita bisa bobo manis sampai pagi. Ajak Sobari. Mereka bertiga pun masuk ke dalam area pabrik dan mulai menyalakan lampu. Seketika mereka disambut dengan suasana sepi dan suram di dalam pabrik. Ketika lampu mulai menyala, bangunan pabrik yang begitu luas itu tampak sunyi tanpa kehidupan. Sebagian besar bangunan pabrik itu memang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga aura mencekam dari tembok yang berlumut dan besi yang berkarat membuat suasana lebih mencekam. "Serem, cuk," ucap Boneng ketika matanya menatap area produksi yang gelap dan sunyi. "Lah, serem apa sih? Otakmu itu aja kebanyakan nonton film horor," sahut Wito Ketus, sedangkan Sobari terlihat menatap ke segala arah. Ia merasakan suasana yang berbeda di pabrik itu. Sobari, yang biasanya masuk pagi, tak menyangka jika suasana pabrik begitu mengerikan di malam hari. Namun Sobari mencoba membuang rasa takutnya. Toh dia tidak sendirian, sehingga ia berpikir dia tidak akan mengalami gangguan makhluk gaib malam itu. Tak mau membuang waktu lama, mereka bertiga pun bergegas bekerja. Mereka mulai mengecek dan membersihkan mesin dari area paling depan. Satu persatu mesin mereka cek, mulai dari kebersihan area mesin, oli, safety, dan masih banyak yang lainnya. Terlihat Sobari juga mengisi buku cek sheet mesin sebagai bukti mereka telah melakukan perawatan dan juga pengecekan. Waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Ketika Sobari dan kawan-kawan selesai mengecek seluruh mesin produksi, kini mereka harus mengecek dan membersihkan tangki yang biasa untuk menampung air tebu yang nantinya diproses menjadi gula pasir. Tangki itu berada di bagian belakang pabrik, di mana tempat itu memang terkenal cukup angker, apalagi ketika pabrik tidak beroperasi seperti ini, sudah pasti tempat itu sangat sepi dan lebih menyeramkan dari biasanya. Sobari mengajak kedua temannya untuk bersama-sama membersihkan tangki penampungan air tebu tersebut. "Ya, kita semua bersihkan tangki. Setelah itu kerjaan beres, kita bisa tidur," ajak Sobari. "Siap, komandan," sahut Wito dan Boneng. Mereka bertiga lalu berjalan perlahan menuju tangki yang berada di bagian belakang pabrik. Sepanjang perjalanan, mereka bisa merasakan pabrik itu begitu sunyi. Saking sunyinya pabrik itu, mereka sampai bisa mendengar langkah kaki dan detak jantung mereka sendiri. Kini mereka bertiga telah sampai di depan tangki yang nampak berjejer rapi di depan mata mereka. Ada 5 tangki besar yang harus mereka cek dan bersihkan. Tangki itu terbuat dari besi stainless yang berukuran besar. "Kita bagi tugas. Masing-masing dari kita masuk ke dalam tangki dan bersihkan keraknya sambil cek kalau saja ada retakan," ucap Sobari sambil membagikan headlamp dan sikat kepada kedua rekannya. Dengan menggunakan headlamp, mereka bertiga mulai masuk ke dalam tangki itu. Terlihat Boneng agak ragu saat dia menengok ke dalam tangki. Terlihat dari atas, bagian dalam tangki itu sangat gelap dan penuh kerak lengket dari air tebu yang mengendap. Sedangkan Wito, ia membersihkan tangki yang biasa digunakan untuk mencacah tebu, sehingga Wito terlihat lebih berhati-hati karena memang di dalam tangki itu ada besi tajam yang berbentuk seperti baling-baling yang digunakan untuk mencacah tebu. "Bismillah, Gusti, mudah-mudahan tidak ada apa-apa," ucap Boneng saat ia mulai masuk ke dalam tangki. Sedangkan Wito dan Sobari hanya tersenyum kecil saat melihat Boneng yang terlihat agak ketakutan. Dengan bantuan cahaya headlamp, Boneng mulai menggosoki kerak yang berada di dalam tangki. Suara gosokan sikatnya terdengar keras dan menggema dari dalam tangki. Boneng juga bisa mendengar suara Wito dan Sobari yang juga mulai menggosoki tangki mereka. Dan tiba-tiba, suara tangki Boneng dipukul dengan keras dari arah luar. Seketika Boneng pun terkejut sekaligus kesal karena memang suara ketukan dari luar akan terdengar keras dan berisik dari dalam tangki. "Jancok, berisik, ojo main-main lah, pasti Wito kan." "Wah, terus," umpat Boneng kesal. Boneng menyangka jika Wito lah yang mengerjainya. Namun Boneng sedikit bingung saat ia mendengar kedua temannya yang masih menggosoki tangki. "Wah, Sobari sama Wito masih gosok tangki.
Lah terus yang mukul dari luar siapa? Gumamnya dalam hati, belum juga dia mendapat jawaban atas kebingungannya, lagi-lagi suara pukulan terdengar lagi dari arah luar. Dok, dok, dok. Dok, dok, dok. Kini suara itu lebih berirama, seolah ada seseorang yang sengaja mengetuk-ketuk dari arah luar. Asu tenan, gak kapok-kapok ini orang. Apa dia gak tahu ya kalau dari dalam itu berisik banget, gerutunya. Lalu Boneng pun berdiri dan ingin melihat siapakah yang mengetuk tangki dari luar. Susah payah ia berpegangan di pinggiran tangki untuk dapat melongok keluar. Matanya berkeliling melihat di sekitaran, mencari orang yang memukuli tangkinya dari luar. Lagi-lagi suara ketukan itu kembali terdengar. Boneng mencoba mengikuti arah suara ketukan itu sambil memutar kepalanya berkeliling. Dan setelah menemukan asal suara itu, dia terkejut bukan kepalang karena matanya menangkap sesosok pocong yang berdiri di samping kiri tangkinya sambil membentur-benturkan kepala berulang-ulang kali ke tangki besi itu. Pocong! Teriaknya lalu ia kembali melompat ke dalam tangki. Di dalam tangki, Boneng berjongkok sambil ketakutan, tubuhnya bergetar, kakinya hampir lemas. Ya Allah, itu tadi beneran pocong ya, serem banget, ucapnya dalam hati. Boneng mengatur nafasnya ngap-ngapan sembari mencoba untuk merapal doa karena ketakutan yang luar biasa. Bacaan doanya pun acak-acakan dan tak berurutan. Allah la ilaha illallah. Belum selesai dia membaca ayat kursi, tiba-tiba saja buh, buh, buh. Lagi-lagi suara ketukan pocong itu terdengar nyaring. Boneng semakin ketakutan, bahkan jantungnya hampir copot. Saat dia kembali mendengar ketukan itu, dia ingin memperkeras bacaan doanya, namun mulutnya keluh, tak bisa berucap kata. Kini dia pun hanya bisa menutup telinga sambil menggigil ketakutan, berharap suara ketukan itu tak lagi terdengar. Setelah beberapa lama, suara ketukan itu pun tak lagi terdengar. Kini suasana kembali hening. Boneng berangsur-angsur mulai tenang dan tak berani melepas lapak tangan yang menutupi telinganya. Kayaknya udah aman nih, aku harus segera keluar, gumamnya pelan. Lalu ia mencoba untuk bangkit, namun ketika Boneng menengok ke arah atas, pocong itu melongok dari atas tangki dan menatapnya dengan tatapan melotot tajam. Pocong itu mendelik dengan mata putih menyala dan wajah yang hitam lega mengerikan. Cacau asu. Boneng mengabsen semua nama hewan karena ketakutannya. Dia kembali berjongkok sambil menutup matanya. Ampun, ampun Mbak Pocong, jangan ambil saya Mbak, pekiknya ketakutan. Setelah beberapa lama, perlahan-lahan Boneng berani membuka matanya. Dia jelingukan untuk memastikan bahwa situasi telah aman. Lalu Boneng bergegas keluar dari tangki itu untuk mendatangi kedua temannya dan mengajaknya segera keluar dari ruangan itu. Boneng sampai keserimpet dan terjatuh bergulung-gulung saat keluar dari tangki karena dia yang panik dan ketakutan. Sayup-sayup, dia masih bisa mendengar suara kedua temannya yang membersihkan tangki. Dengan tergopoh-gopoh, Boneng menuju tangki tempat Wito berada. Ia menaiki tangga dan melongo ke dalam tangki Wito untuk memberitahukannya tentang pocong yang tadi sudah menakutinya. Oh, Wito, ayo kabur, ada pocong, cok, ungkap Boneng dengan paniknya. Namun Wito tampak tak peduli. Dia masih terlihat terus menggosoki bagian dalam tangki itu. Asuk, kamu budek ya? Ayo cok kabur, ada pocong, teriak Boneng. Srek, srek, srek. Suara Wito yang masih terus menggosoki dinding tangki itu. Tiba-tiba Wito berhenti menggosok tangki. Lalu dengan perlahan ia menolehkan wajahnya ke arah Boneng yang sedari tadi memanggilnya. Boneng terkejut bukan kepalang saat ia mendapati wajah Wito yang kini tampak sangat mengerikan. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung dan mulut. Boneng sampai terjungkal karena dia sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa yang ada di hadapannya adalah sesosok makhluk tanpa wajah yang sangat mengerikan.
Boneng terjatuh dari tangga dan tanpa sengaja ia membentur panel listrik yang berada di samping tangki sehingga tangki pencacah tebu yang sedang dibersihkan Wito pun menyala. Dinamo mesin pencacah tebu itu berputar dengan cepat dan seketika menggerakkan baling-baling pencacah tebu yang berada di dalam tangki itu, disusul dengan suara teriakan keras yang terdengar dari dalam tangki. Wito yang masih berada di dalam tangki berteriak keras saat baling-baling besi yang biasa untuk mencacah tebu itu berputar dan mulai mencabik-cabik tubuhnya. Wito tak kuasa melawan tenaga mesin itu. Tubuhnya ikut berputar dan dengan cepat tubuhnya tercabik-cabik dengan darah yang bermuncratan kemana-mana. Sobari yang mendengarkan hal itu segera melompat keluar dari dalam tangkinya dan mematikan mesin tangki Wito, sedangkan Boneng terduduk bingung seolah seperti orang yang linglung. Apa yang terjadi, Neng? Wito itu lagi ada di dalam, Cok. Kenapa kamu diam saja, tolol? Bentak Sobari. Itu bukan Wito, Di. Itu bukan Wito, tapi hantu, ucap Boneng dengan terbata. Halah, hantu tai. Itu teman kita yang di dalam, Neng, sahut Sobari kesal. Lalu ia segera menaiki tangga dan melihat ke dalam tangki. Astagfirullah, teriak Sobari. Saat ia menengok ke dalam tangki, dia melihat tubuh Wito yang sudah tercincang dengan darah bermuncratan ke seluruh bagian tangki. Sobari pun sampai lemas tak bisa berkata-kata lagi, sedangkan Boneng masih terduduk sambil masih seperti orang yang linglung. Itu hantu, bukan Wito. Itu hantu, bukan Wito, ucap Boneng berulang-ulang dengan tatapan mata kosong. Di sebuah rumah mewah yang tak jauh dari pabrik gula. Tidak, pokoknya saya tidak mau melakukan ritual apapun. Kejadian malam itu murni kelalaian, tak ada hubungannya dengan demit atau apapun itu. Jadi sudah, jangan hubung-hubungkan hal itu dengan mitos atau apapun, ucap seorang pria berusia 50 tahunan dengan tegas kepada seorang pria lainnya yang usianya tak jauh dari dirinya. Dia adalah Pak Cipto, direktur baru pabrik gula Nusantara yang berada di desa Rejo Mulyo. Hari itu, Pak Lurah Rejo Mulyo, yaitu Pak Nurdin, mencoba membujuk Pak Cipto untuk melakukan ritual yang selama ini telah turun-temurun dilakukan ketika musim giling pabrik akan dimulai. Giling adalah istilah yang sering digunakan oleh warga setempat ketika pabrik gula mulai berproduksi lagi. Memang sudah turun-temurun. Ketika pabrik gula akan memulai produksi, selalu diadakan ritual mulai dari acara selamatan hingga penanaman kepala kerbau di pojok belakang pabrik. Para warga dan sesepuh desa percaya bahwa jika tak diadakan ritual, maka akan terjadi kecelakaan kerja yang fatal hingga merenggut nyawa. Dan kini kepercayaan warga pun semakin menjadi-jadi setelah kematian Wito yang mengenaskan terdengar oleh para warga, sehingga para warga mendesak Pak Lurah untuk membujuk Pak Cipto agar melakukan ritual karena kebanyakan warga kampung Rejo Mulyo memang bekerja di pabrik itu. Dan kini mereka pun resah, ketakutan kalau akan menjadi korban pabrik gula itu. Namun tampaknya Pak Lurah kesulitan untuk membujuk Pak Cipto. Pak Cipto sudah kekeh untuk tetap menjalankan pabrik tanpa ritual apapun. Mohon maaf, Pak. Saya mohon pertimbangkan lagi, Pak. Daripada korban terus berjatuhan, bujuk Pak Lurah. Ucapan Pak Lurah membuat Pak Cipto meradang. Eh, Pak Nurdin, Anda itu punya agama tidak? Apapun yang terjadi di dunia ini sudah takdir Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan ritual. Kalau Anda bersikeras, silakan tinggalkan tempat saya, karena saya tidak mau membahas omong kosong ini lagi. Dan yang harus Anda tahu, dalam peraturan perusahaan pun tidak ada keharusan ritual seperti itu. Kita ini hanya dibodohi oleh para dukun dan juru kunci. Suruh potong kebo lah, suruh wayangan lah, selamatan ini, selamatan itu. Ah, memangnya itu semua nggak pakai duit? Bapak tahu nggak? Ritual itu ngabisin berapa duit, ha? Sedangkan saya ditugaskan di sini karena selama ini pabrik gula ini selalu merugi, sehingga mau tak mau saya harus melakukan efisiensi dan juga penghematan, terutama untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi, jangan pernah bujuk saya lagi dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Paham? Balas Pak Cipto tegas. Pak Nurdin tak bisa berbuat banyak lagi. Lalu ia pun pamit dan pergi dari rumah Pak Cipto dengan langkah gontai.
Pak Cipto hanya memandang dari kejauhan Pak Nurdin yang meninggalkan rumahnya, kemudian dia menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Pak Cipto terlihat berjalan perlahan menuju sebuah kamar yang berada di dalam rumahnya. Dia tertegun sejenak di depan pintu. Dengan tangan yang masih memegang rat handle pintu, ia menarik nafas dalam lalu membuka pintu kamar itu perlahan. Kini nampaklah sebuah kamar yang bersih dan tertata rapi. Berbagai bingkai foto terlihat memenuhi tembok kamar rata-rata. Foto itu adalah foto lama Pak Cipto bersama istri dan anak gadisnya. Namun terlihat di beberapa foto terbaru, hanya nampak Pak Cipto yang berfoto dengan anak gadisnya yang mungkin berusia belasan tahun yang nampak sangat cantik. Memang, Pak Cipto telah beberapa tahun menduda karena istrinya meninggal dunia, dan sejak saat itu, Pak Cipto hanya tinggal dengan anak gadis semata wayangnya. Pak Cipto berjalan perlahan mendekat ke arah ranjang. Dia tertegun menatap ke arah ranjang itu. Tak lama kemudian air matanya menetes, meleleh di kedua pipinya. Dia semakin mendekat ke samping ranjang, lalu duduk berlutut di samping ranjang itu. Tangannya bergetar, meraih tangan seseorang yang terbaring di atas ranjang. Ditariknya tangan seseorang yang terbaring di ranjang dan didekatkannya ke wajah, lalu diciuminya berulang-ulang. Kemudian Pak Cipto meraih rambut orang yang terbaring itu, lalu membelainya dengan lembut. "Duk, kapan kamu bangun, Duk?" "Bangun, sayang," ucap Pak Cipto pelan sambil terisak. Dialah Diana, gadis mata wayang Pak Cipto yang terbaring lemah di ranjangnya. Diana terkena penyakit misterius yang membuatnya hanya terbaring lemah di atas ranjang. Sudah berbagai dokter hebat Pak Cipto datangi, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan Diana. Sedangkan penjelasan dokter, Diana mengidap kerusakan sel otak sehingga dia hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya. "Diana, bangun sayang. Ayah sudah siapkan buku-buku kesukaanmu. Ayah juga sudah belikan boneka favoritmu, Diana. Bangun, bangun dong. Kamu satu-satunya harta ayah. Kamu harus tetap hidup, Dok," ucap Pak Cipto lagi sambil terisak dan berlinangan air mata. Sementara Pak Lurah masih terlihat murung dan kecewa karena ia yang tak bisa meyakinkan Pak Cipto untuk melakukan ritual, sedangkan beberapa hari lagi pabrik gula akan mulai berproduksi. "Lalu rencana sampean opo, Pak Lurah? Soalnya giling itu sebentar lagi dan kami khawatir akan terjadi hal buruk yang akan menimpa kami, Pak," ucap Marno, salah satu warga yang mendatangi rumah Pak Lurah malam itu. Malam itu, beberapa warga mendatangi Pak Lurah untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Hadir pula Sobari yang kini harus diberhentikan dari pekerjaannya karena dianggap lalai sehingga menyebabkan Wito meninggal. "Ngapunten Pak Lurah, saya juga salah satu korban. Kini saya diberhentikan sementara. Saya hanya si ikhlas saja, Pak. Toh rezeki tidak hanya di pabrik itu. Tapi saya itu masih kepikiran kondisi Boneng yang pada saat ini lebih mirip seperti orang gila. Dia mengurung diri di kamar sambil terus-terusan berucap kalau yang ada di dalam tangki itu hantu, bukannya Wito. Istrinya juga sedih, bahkan anak-anaknya sampai gak keurus. Kita semuanya tentu tak ingin seperti Boneng atau Wito, kan? Ya memang percaya gak percaya, tapi memang dari zaman saya kecil sudah jadi rahasia umum kalau ritual menjelang giling tidak dilakukan maka akan terjadi banyak kejadian buruk di pabrik, bahkan merenggut banyak nyawa," ucap Sobari menjelaskan. Pak Lurah tampak berpikir keras saat mendengar ucapan dari Sobari. "Iya, saya paham. Tapi saya sudah tidak bisa lagi membujuk Pak Cipto. Saya itu sudah ketemu dengan Mbak Warso, namun beliau juga tidak bisa berbuat banyak dan hanya memperingatkan untuk lebih berhati-hati. Kalau tanya Pak Kiai, ya beliau malah dukung Pak Cipto. Jadi saya itu serba salah. Yang jelas, kalian semua harus tetap kerja demi menghidupi keluarga. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan berdoa. Mudah-mudahan Gusti Allah melindungi kita semua," balas Pak Lurah. Orang-orang yang berada di situ pun hanya bisa mengangguk pelan meskipun dalam hati mereka masih diliputi rasa khawatir. Malam itu, terlihat Boneng masih meracau di dalam kamarnya. "Itu
Itu hantu, bukan Wito. Itu hantu, bukan Wito, ucap Boneng berulang-ulang di dalam kamarnya. Boneng tampak terduduk di ranjang, kedua tangannya memeluk lutut dengan tatapan kosong, sedangkan di pojok kamar tampak sepiring nasi dan sayuran yang sudah hampir mengering, pertanda Boneng tak mau memakan makanannya. Tiba-tiba saja, Boneng terkejut karena dia merasa pundaknya ditepuk oleh seseorang. Boneng segera menoleh untuk mengetahui siapa yang menepuk pundaknya, namun dia tak mendapati apapun di belakangnya, hanya ruangan kamarnya yang temaram yang terlihat di matanya saat ini. Boneng tak mau ambil pusing, dia kembali memeluk lutut dan kembali meracau. Boneng, Boneng. Sebuah suara bisikan mirip suara Wito tiba-tiba terdengar keras di telinganya. Boneng langsung berdiri, celingukan mencoba mencari sumber suara bisikan itu. Wito, kamu ya Wito? Kamu masih hidup kan Wito? Yang kemarin ada di dalam tangki itu bukan kamu kan? Ucap Boneng mencoba memanggil suara yang berbisik di telinganya. Boneng, aku itu di sini, Neng. Aku di sini. Ucap suara itu lagi yang terdengar cukup keras. Boneng tersenyum kecil. Dia kini semakin yakin bahwa Wito masih hidup. Toh, kamu di mana, Toh? Ucap Boneng lagi sambil menatap ke segala arah. Aku di sini, Neng. Di sini. Sahut suara itu lagi. Di mana, Cok? Keluar. Ayo, ayo kita ngopi, Toh. Sahut Boneng. Aku di sini, Neng. Di kolong ranjangmu. Ucap suara itu. Mendengar hal itu, Boneng segera berjongkok di depan ranjangnya dan melongokkan kepalanya ke dalam kolong ranjang. Dan kini terlihat di matanya sebuah kolong ranjang gelap berdebu yang dihiasi sarang laba-laba. Mata Boneng berkeliling mencari keberadaan Wito di dalam kolong ranjang yang gelap itu. Oh, Wito, kamu di mana? Ucap Boneng. Lama kemudian, Boneng terkejut bukan kepalang saat ia mendapati sebuah kepala berposisi miring berada di pojok kanan kolong ranjangnya. Sosok kepala itu memiliki raut wajah yang sangat mirip dengan Wito, namun tampak lebih mengerikan dengan rambut acak-acakan dan mata melotot sambil tersenyum lebar. Boneng, ini aku, Neng. Ini aku, Wito. Ucap sepenggal kepala itu kepada Boneng. Boneng pun terkejut dan segera beringsut mundur sambil mengesot. Tidak, kamu bukan Wito. Kamu hantu. Kamu bukan Wito, kamu hantu. Racau Boneng sambil terus beringsut ke belakang hingga punggungnya membentur tembok. Sosok kepala itu masih tertawa dengan suara menggema. Boneng makin ketakutan. Tubuhnya bergetar dan kedua kakinya lemas hingga saat ini dia hanya bisa terduduk sambil bersandar di tembok. Tak lama kemudian, sosok kepala itu menggelinding keluar dari kolong ranjang dan mendekat ke arah Boneng. Boneng semakin ketakutan, dia menutup kedua matanya sambil berteriak keras. Neng, kowe mateni aku, Neng. Kowe mateni aku, ha? Ucap kepala itu berulang-ulang dengan suara berat mengerikan. Itu, jangan ganggu aku, Toh. Ampun, Toh, ampun. Teriak Boneng dengan penuh ketakutan dan nafas yang tak beraturan. Kemudian sosok kepala itu tertawa keras hingga suaranya menggema di seluruh ruangan kamar. Boneng semakin ketakutan dan menutup kedua telinganya dengan tangan sambil memejamkan mata. Setelah suara tawa sosok kepala itu tak lagi terdengar, Boneng kembali membuka mata dan kini tak nampak lagi kepala itu di hadapannya. Namun hal itu tak membuatnya lega. Boneng pun menangis sesenggukan, hatinya kini berkecamuk antara takut, sedih dan penyesalan yang dalam. Kejadian malam ini membuatnya semakin depresi, tatapan matanya kosong. Sebenarnya gangguan yang baru saja dialami sudah terjadi kesekian kalinya, bahkan sudah terjadi semenjak kematian Wito seminggu yang lalu. Hal itu membuat Boneng semakin terpuruk. Dia tak sanggup lagi hidup dengan penuh rasa bersalah dan ditambah dengan gangguan makhluk gaib yang sangat mengerikan. Dalam benaknya ia berpikir ingin segera mengakhiri semua ini. Kemudian ia berdiri dan mengambil seutas kain jarik, mengikat kain jarik itu ke sebuah kayu yang melintang di langit-langit kamarnya. Lalu tanpa ragu,
Boneng pun mengikatkan jarik yang menjuntai itu ke lehernya, lalu dia anjlok dari ranjangnya dengan leher terikat kain. Boneng seketika merasakan lehernya terjerat, nafasnya sesak, pandangan matanya mulai kabur sayup-sayup. Dia juga mendengar suara tawa Wito yang menggema seolah menertawainya. Setelah beberapa saat, suara tawa itu pun menghilang. Sejalan dengan jiwanya yang mulai meninggalkan badan, tak lama kemudian, Boneng tewas. Boneng tewas tergantung di langit-langit kamarnya. Kabar Boneng yang mati gandir segera merebak ke telinga para warga. Hal itu pun membuat warga kampung Rejo Mulyo gempar. Para warga yang terutama bekerja di pabrik gula semakin gusar dan ketakutan. Pasalnya besok mereka harus mulai bekerja di pabrik itu. Namun lagi-lagi mereka tak bisa berbuat banyak, karena di sisi lain mereka butuh pekerjaan demi menghidupi keluarga mereka. Malam itu, di sebuah rumah yang berada di pinggiran desa Rejo Mulyo, terlihat seseorang kakek tua yang sedang duduk bersila di depan sebuah tembikar yang mengepulkan asap. Matanya terpejam, mulutnya bergumam, merapal mantra. Dialah Mbah Warso, mantan juru kunci dan orang yang biasa melakukan ritual di pabrik gula. Malam itu, Mbah Warso melakukan sebuah ritual di dalam rumahnya. Entah untuk apa ritual itu, namun dia terlihat sangat serius dan penuh konsentrasi. Tak lama berselang, lampu bohlam yang bercahaya redup kekuningan di dalam kamarnya tiba-tiba pecah sebagai pertanda kedatangan sosok makhluk yang begitu kuat di tengah kegelapan di kamarnya. Kakek tua itu masih terus merapal mantra seolah dia tak peduli dengan apa yang barusan terjadi. Tak lama kemudian, sebuah suara geraman terdengar menggema di kamar itu, dibarengi dengan kepulan asap putih yang memenuhi ruangan. Ketika asap itu mulai menipis, terlihatlah sesosok makhluk tinggi besar berwarna hijau tua dengan mulut yang penuh taring dan bola mata menyala kekuningan, berdiri sambil menenteng sebuah gada besar di hadapan Mbah Warso. Apa sekarang sudah saatnya aku beraksi, Mbah? Ucap makhluk itu dengan suara berat dan parau. Ya, saatnya kau beraksi, Keliwon. Pergilah ke pabrik itu. Aku mengandalkanmu. Perintah Mbah Warso, lalu makhluk mengerikan itu tiba-tiba menghilang dari hadapan Mbah Warso. Terlihat kakek tua itu menghela nafas panjang dengan masih duduk bersila di depan tembikar yang mengepulkan asap. Mudah-mudahan hal ini bisa membuatmu sadar, Cipto, gumam Mbah Warso liri. Tiba di hari dimulainya produksi pabrik gula, para warga yang masuk shift 1 mulai bersiap berangkat kerja pagi itu. Tak lupa mereka memperbanyak doa demi keselamatan. Ada juga yang meminta syarat ataupun jimat ke para dukun. Pagi itu, Pak Lura mendatangi rumah Mbah Warso. Kakek tua yang sudah puluhan tahun dipercaya menjadi juru kunci sekaligus tokoh spiritual pabrik gula itu menerima kedatangan Pak Lura dengan baik dan menyuguhi Pak Lura kopi serta pisang goreng. Bah, pagi ini pabrik mulai giling lagi. Apakah rencana kita akan berjalan lancar? Tanya Pak Lura penasaran. Ya, mudah-mudahan, Din. Aku telah menyuruh makhluk terkuatku untuk menjalankan hal ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat Cipto, balas Mbah Warso sambil mengepuskan asap rokoknya di udara. Mudah-mudahan saja, Mbah, balas Pak Lura penuh harap. Saudara-saudara semua, hari ini kita akan memulai produksi. Saya berharap kita semua dapat bekerja dengan maksimal agar pabrik kita bisa profit tahun ini. Ingat, tetap utamakan keselamatan kerja dan bekerja dengan sepenuh hati. Semangat! Ucap Pak Cipto memberikan sambutan dan motivasi kepada seluruh karyawan pagi itu yang disambut dengan sorak-sorai dari para karyawan. Pabrik gula pun mulai berproduksi lagi. Seluruh karyawan mulai sibuk dan terhanyut dengan aktivitas mereka masing-masing. Semua proses produksi pun berjalan lancar tanpa halangan berarti. Sehari,
2 hari, seminggu, 2 minggu, hingga sebulan lamanya proses produksi lancar tanpa halangan. Bahkan orang-orang kini mulai lupa dengan ritual ataupun mitos tentang pabrik itu. Apalagi ketika hari gajian datang, orang-orang sudah terlarut dengan kebahagiaannya karena sebulan ini mereka full lembur, sehingga ketika akhir bulan mereka mendapatkan gaji yang sangat besar. Berbeda dengan para karyawan yang tampak bahagia, Mbak Warso justru tampak panik dan kesal. Hampir tiap malam ia mengundang makhluk-makhluk gaib dan memerintahkannya untuk datang ke pabrik gula. Bahkan akhir-akhir ini ia memerintahkan lebih dari 1 makhluk untuk mendatangi pabrik gula. Aku tidak menyangka, ternyata kau bukan orang sembarangan, Cipto, ucap Mbak Warso yang tampak ngos-ngosan malam itu. 40 hari pun berlalu, produksi gula pun semakin meningkat. Untuk memenuhi permintaan pasar, manajemen pabrik pun kini mulai memberlakukan long shift dengan jam kerja 12 jam per shiftnya, sehingga selama 24 jam pabrik itu berjalan full tanpa henti. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, para karyawan terlihat masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya. Malam itu Tono bertugas menjalankan mesin boiler yang digunakan merebus air perasan tebu agar bisa mengental dan diproses menjadi gula pasir. Tono adalah karyawan yang sudah berpengalaman. Sudah belasan tahun ia bekerja di pabrik gula itu, sehingga dia termasuk salah satu senior di situ. Malam itu, rasa kantuk menyerang Tono. Berkali-kali ia menguap sambil duduk bersandar di sebuah kursi yang berada di bawah tangki besar berisi air tebu yang mendidih. Tono pun tertidur. Baru beberapa saat dia memejamkan mata, sayup-sayup dia mendengar suara beberapa wanita yang terdengar tertawa bersenda gurau. Sontak Tono terkejut lalu terbangun dari tidurnya. Namun dia lebih terkejut lagi saat dia membuka mata, karena kini pandangan matanya ia telah berada di tempat yang berbeda. Tono terlihat bersandar di sebuah batu yang berada di tengah hutan. Suara berisik mesin pabrik pun tak didengarnya lagi, berganti dengan suara air yang mengalir dan suara tertawa beberapa gadis yang terdengar nyaring. Tono sesaat kebingungan, matanya melihat ke sekitar dan kini dilihatnya hanya pepohonan dan rerumputan. Suara tawa para gadis kembali terdengar nyaring. Tono memandang ke arah sumber suara itu yang berada di atasnya. Sepertinya di atas sana ada sebuah kolam permandian, karena aku mendengar suara gadis-gadis yang bermain air di atas sana, gumam Tono dalam hati. Karena memang Tono telah lama menduda, ia tertarik dengan suara gadis-gadis itu. Pikiran jorok mulai memenuhi angannya. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun memanjat ke atas sebuah bukit untuk sampai ke arah suara para gadis yang didengarnya. Susah payah ia memanjat bukit itu, dan setelah sampai di atas bukit, dia melihat 3 orang gadis berkulit putih mulus dan berwajah sangat cantik sedang berendam bercengkrama di sebuah cekungan kecil mirip kolam yang berada di bawah air terjun yang sangat jernih. Tono terpaku melihat kecantikan dan tubuh molek gadis itu. Seolah tahu dengan kedatangan Tono, para gadis itu pun menoleh ke arah Tono dan tersenyum kepadanya. Para gadis itu tampak tidak risih dengan kehadiran Tono. Justru salah satu dari gadis itu berdiri dan langsung menghadap ke arah Tono dengan mempertontonkan tubuhnya yang tanpa busana ke hadapan Tono. Wajahnya manja merayu Tono. Jemarinya ia gerakan seolah mengajak Tono untuk mendekat dan beredar bersama. Tanpa pikir panjang, Tono pun langsung berjalan mendekati para gadis, hingga dia pun kini berdiri tepat di depan kolam itu. "Ayo mas, sini, kita mandi sama-sama," rayu salah satu gadis itu. "Iya dek, mas juga belum mandi nih," ucap Tono sambil melepaskan bajunya. 3 gadis itu pun hanya tertawa kecil kala melihat tingkah Tono. Kini terlihat ketiganya mengulurkan tangan untuk mengajak Tono masuk ke dalam kolam. Dan ketika ujung kaki Tono hampir masuk ke dalam kolam, tiba-tiba sebuah teriakan keras mengejutkannya. "Hei Tono, apa yang kamu lakukan?" teriak Yudi, rekan kerja Tono malam itu.
Tono pun seketika tersadar, seolah dia seperti terbangun dari tidurnya. Dilihatnya suasana sekitaran yang telah berubah. Kini dia kembali melihat suasana pabrik dan mendengar bisingnya suara mesin. Dan saat Tono menengok ke arah bawah, ternyata dia telah berada di bibir tangki yang berisikan air tebu yang mendidih. Sedari tadi, tanpa sadar ia berjalan menaiki tangga, lalu membuka penutup tangki dan ingin melompat ke dalam tangki yang berisi air tebu yang mendidih itu. Kini ia tak lagi mendapati tiga gadis cantik yang tadi mandi di dalam kolam. Yang ia lihat kini hanyalah air tebu yang telah mengental dengan gelembung-gelembung yang bergantian pecah, menandakan betapa panasnya cairan itu. Tono pun jatuh terduduk. Ia menggigil ketakutan. Sesaat ia merasa beruntung karena dia tersadar sebelum dia melompat ke dalam tangki. Namun baru saja ia menghela nafas lega, tiba-tiba saja sebuah tangan pucat muncul dari dalam cairan kental yang mendidih itu. Dan dengan cepat tangan pucat itu mencengkram erat pergelangan kakinya. Tono terkejut, namun belum sempat ia berpikir, dengan cepat tangan pucat itu menariknya, membawanya masuk ke dalam tangki yang berisi cairan mendidih. Tono berteriak keras, dia tampak sangat ketakutan. Sekuat tenaga dia mencoba melawan, namun tangan pucat itu lebih kuat dan menyeretnya masuk ke dalam tangki. Tono mulai merasakan kesakitan saat sebagian tubuhnya masuk ke dalam tangki. Perlahan teriakannya melemah, lalu ning saat dia mulai kehilangan kesadaran. Dan dengan cepat dia tewas dengan sekujur tubuh melepuh. Tono! Teriak Yudi panik. Yudi segera berlari dan menekan tombol alarm sebagai tanda telah terjadi kecelakaan kerja. Para karyawan berhamburan mengerumuni tangki tempat di mana Tono tenggelam. Astagfirullah, ucap para karyawan ketika mereka melihat tubuh Tono telah membengkak dan melepuh bercampur dengan cairan tebu panas di dalam tangki. Produksi pun seketika dihentikan hari itu dan karyawan dipulangkan awal untuk kepentingan penyelidikan pihak kepolisian. Polisi menyimpulkan bahwa kematian Tono adalah murni kelalaian sehingga pihak manajemen pabrik tidak dapat dituntut secara pidana, namun wajib membayar santunan dan meningkatkan safety. Para karyawan yang awal sudah melupakan perihal ritual, kini mereka kembali gusar. Malam itu, beberapa karyawan mendatangi rumah Pak Lurah dengan tujuan mendesak Pak Lurah agar kembali membujuk Pak Cipto untuk mau melakukan ritual. Pak Lurah, kami itu tidak ingin korban kembali berjatuhan. Baru 2 bulan, sudah 3 nyawa melayang dan banyak juga yang mengalami kecelakaan ringan, Pak. Seperti jari terpotong, kepala terbentur, dan lain-lain. Ya kita sih pengen tidak percaya bahwa semua ini berhubungan dengan ritual itu, tapi kenyataannya seperti itu. Dulu ketika ritual itu dijalankan, di pabrik aman tanpa kecelakaan kerja. Jadi kami yakin jika ini semua bukan kebetulan, tapi memang semua ini ulah dari makhluk gaib penunggu pabrik gula itu, ucap Yudi yang seketika disambut sorak-sorai karyawan lainnya. Iya, saya paham. Tapi saya itu sudah sekuat tenaga membujuk Pak Cipto, tapi hasilnya nihil. Jadi mau bagaimana lagi? Kalau kita sendiri yang melakukan ritual itu butuh waktu lama untuk menyiapkan dananya. Jadi saya ini gak bisa berbuat banyak, jawab Pak Lurah yang juga nampak kebingungan. Para karyawan pun terdiam seolah memikirkan ucapan dari Pak Lurah. Bagaimana kalau kita datangi saja rame-rame rumah Pak Cipto? Barangkali saja dia mau berubah pikiran, balas Yudi. Kemudian ia menoleh ke arah teman-temannya, meminta pendapat orang yang hadir di tempat itu. Gimana teman-teman? Ucap Yudi lagi. Setuju, sahut para karyawan lainnya bersamaan. Nah, gimana Pak Lurah? Tanya Yudi. Pak Lurah tampak berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk, tanda setuju dengan pendapat Yudi. Baik, sekarang juga, ayo. Mari kita datangi rumah Pak Cipto, ucap Yudi dengan penuh semangat. Setelah para pekerja dan Pak Lurah sepakat mendatangi rumah Pak Cipto, malam itu juga mereka langsung pergi bersama-sama menuju komplek perumahan para petinggi pabrik gula yang terletak tak jauh dari pabrik gula itu. Rumah yang ditinggali Pak Cipto adalah rumah dinas yang memang sebagai bagian fasilitas yang diberikan perusahaan kepada para petingginya. Terlihat Pak Lurah beserta para karyawan menggeruduk rumah bos besar itu dengan penuh kemarahan.
Setelah tiba di depan rumah Pak Cipto, Pak Lurah yang berada di barisan paling depan langsung mengetuk pagar rumah mewah itu. "Assalamualaikum," teriak Pak Lurah dari depan pagar rumah. Teriakan keras Pak Lurah membuat Trisno, seorang satpam yang ditugaskan berjaga di rumah Pak Cipto, terkejut. Dia tak berani membukakan pagar rumah itu dan segera berlari masuk rumah untuk memberitahukan kepada Pak Cipto. Trisno berlari tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah untuk menemui bosnya, sedangkan Pak Cipto malam itu masih bekerja di depan laptop yang berada di ruangan kerjanya. "Bos, bos, gawat bos," teriak Trisno dari luar ruang kerja Pak Cipto. Pak Cipto yang mendengar itu pun langsung keluar dari ruangannya dan menemui Trisno. "Ada apa no? Hah? Kenapa kamu teriak-teriak?" saut Pak Cipto sambil berjalan mendekati Trisno. "Gawat bos, di depan pagar ada Pak Lurah dan beberapa karyawan berkumpul mendatangi rumah ini bos. Terus muka-muka mereka itu kayak marah gitu bos. Saya sampai gak berani bukain pagar bos," ucap Trisno sambil terengah. Pak Cipto di sini sedikit terkejut. Ia langsung berjalan ke depan pintu rumahnya lalu melongok melihat pagar rumahnya. "Tris, kamu buka saja pagar itu. Biarkan mereka semua masuk. Saya akan temui mereka semua. Tenang aja, kamu gak usah khawatir," balas Pak Cipto. "Siap bos," saut Trisno yang langsung berjalan ke pagar rumah lalu membukanya. Setelah pagar terbuka, masuklah Pak Lurah beserta para karyawan ke halaman rumah Pak Cipto. Terlihat juga Pak Cipto yang telah berdiri di halaman itu seolah menunggu kedatangan Pak Lurah beserta para karyawan pabrik gula. Sejenak mereka saling tatap. Pak Cipto juga menatap dengan tajam para orang yang mendatanginya. Tak tampak wajah takut atau panik dari Pak Cipto. Justru pria parubaya itu menampakkan aura wajah tegas yang membuat beberapa karyawan tak berani menatapnya. "Mau apa? Mau apa kalian mendatangi rumahku?" Pak Cipto membuka percakapan dengan kata-kata tegas sambil berkacak pinggang. Yudi dan Pak Lurah saling tatap. Mereka berdua kini sedikit minder untuk berbicara dengan Pak Cipto. Dengan sedikit ragu-ragu, Pak Lurah maju ke depan satu langkah sambil memikirkan rangkaian kata yang akan dia ucapkan kepada Pak Cipto. "Mohon maaf Pak Cipto, kedatangan kami itu kemari ingin membicarakan perihal kecelakaan kerja yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga kami, dan kami menyangka hal itu berkaitan dengan..." Belum selesai Pak Lurah mengucapkan kata, Pak Cipto langsung menyaut dengan tegas, "Kalau kalian memaksa saya untuk melakukan ritual yang tak masuk akal itu, lebih baik kalian semua pulang, karena saya tak akan pernah melakukan hal terkutuk itu. Kecelakaan kerja itu terjadi karena kelalaian, Bukan karena hal gaib ataupun hantu yang sangat tak bisa diterima dengan akal maupun logika," saut Pak Cipto tegas. "Tapi Pak, dulu itu setiap kali ritual dijalankan, tidak pernah ada Pak kecelakaan kerja. Baru kali ini kami mengalami hal seperti ini. Kami itu resah Pak, sehingga membuat kami tidak tenang dalam bekerja," imbu Yudi. Pak Cipto menghela nafas panjang sambil mengelengkan kepala. "Baik, sekarang begini saja. Kalau memang kalian takut dan resah karena sebab yang tak masuk akal itu, maka saya akan memberikan kalian pilihan. Bagi kalian yang merasa tidak sejalan dengan keputusan perusahaan, silakan kalian keluar. Masih banyak yang mau bekerja di pabrik gula ini. Dan kami selaku manajemen tidak mau ribet ngurusin orang yang mintanya aneh-aneh. Dan bagi yang mau tetap kerja, silakan pulang. Karena besok kalian harus bekerja seperti biasa," tegas Pak Cipto. Seketika semua orang langsung terdiam. Hanya terdengar kasa kusuk lirih dari beberapa karyawan. Lalu satu persatu dari mereka pun balik kanan dan meninggalkan halaman rumah Pak Cipto. Hingga akhirnya hanya tersisa Pak Lurah dan Yudi yang masih berada di tempat itu. Pak Cipto hanya tersenyum kecil melihat para karyawan yang bubar satu persatu. "Jadi kamu memilih keluar?" tanya Pak Cipto kepada Yudi. Yudi tampak berpikir keras. Dia terlihat beberapa kali memandangi Pak Lurah, lalu dengan menundukkan kepala, ia pun ikut pergi meninggalkan halaman rumah Pak Cipto. Dan kini tinggal Pak Lurah seorang diri. Ia beradu pandang dengan Pak Cipto yang berada di hadapannya. Lalu Pak Cipto mendekat ke Pak Lurah hingga wajah mereka pun sangat dekat. Pak Cipto tersenyum kecil memandangi Pak Lurah yang sekarang tampak tak berdaya. "Nurdin, apalagi yang kau mau? Hah?
Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan menggelar ritual terkutuk itu. Camkan itu, ucap Pak Cipto tegas sambil menatap mata Palura. Kemudian pria tegap itu berbalik badan meninggalkan Palura yang kini hanya terdiam tak bisa bicara. Namun baru beberapa langkah Pak Cipto berhenti berjalan, ia menolehkan setengah kepalanya ke arah Palura yang masih berdiri mematung. Pak Nurdin, sampaikan juga ke Pak Warso bahwa kirimannya itu tidak mempan untukku. Ucap Pak Cipto lalu ia kembali berjalan masuk ke dalam rumahnya. Pak Lura tercengang kala mendengar ucapan diri Pak Cipto karena ternyata Pak Cipto mengetahui rencananya bersama Mbak Warso. Pabrik pun masih berjalan seperti biasa dan tiap bulan, terutama di malam Jumat Legi, selalu saja ada kecelakaan kerja. Bahkan kecelakaan bukan hanya di tempat kerja, di jalan raya pun beberapa kali terjadi yang juga memakan korban luka maupun meninggal dunia dari karyawan pabrik gula. Namun lagi-lagi karyawan tak bisa berbuat banyak, mereka hanya bisa pasrah sambil berdoa untuk keselamatan mereka masing-masing. Pabrik gula kini semakin maju. Setelah beberapa tahun mengalami kerugian, tahun ini pabrik mencatatkan profit yang tinggi. Pak Cipto pun mendapat banyak pujian atas kepemimpinannya. Para karyawan sangat senang ketika Pak Cipto menggelontorkan bonus besar kepada mereka. Meskipun di balik kesuksesannya itu banyak darah yang tertumpah di pabrik itu. Di desa Ringin Wetan, Bayu dan Bonde terlihat sedang ngopi di warung Bulangkir. Terlihat juga Jarot yang duduk di dekat mereka. Gimana Rot? Lu kamu masih sakit? Tanya Bayu. Sudah lumayan mas. Semalam saat saya berlatih sudah tidak sakit lagi. Untung saja saat itu Mbah Joyo menyelamatkan saya. Jawab Jarot sedikit malu-malu. Ya sama Rot. Kalau tidak ada Mbah Joyo mungkin aku juga udah lewat. Rot, saut Bonde. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita bisa nitip desa ini ke kamu Rod. Kamu harus jagain desa ini, karena bisa saja musuh itu sewaktu-waktu datang kemari. Dan kami masih harus melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan batu merah darah yang tersisa dan menghabisi gangga darah sebelum dia menyerang alam manusia. Ucap Bayu. Jarot nampak menunduk dan malu-malu menatap wajah Bayu yang berbicara dengannya. Alah sudah, jangan disesali apa yang sudah terjadi. Mungkin dengan menjaga desa ini, itu semua bisa menebus kesalahanmu di masa lalu Rod. Ucap Bayu lagi seolah faham dengan pikiran Jarot. Ya Rod, santai aja, jangan terus-terus tenggelam dalam rasa bersalah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan kok. Dan mudah-mudahan hasil latihan kita beberapa bulan ini bisa membuat kita lebih kuat, sehingga kamu juga bisa melindungi kampung ini. Karena aku yakin musuh kita ke depan itu akan lebih kuat lagi. Imbu Bondet. Iya mas, terima kasih sudah mau memaafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Balas Jarot malu-malu. Ya Rod, sama-sama. Yang penting sekarang kita bersama-sama melindungi orang-orang yang lemah. Seperti kata Spider-Man, semakin kuat kamu, maka semakin besar tanggung jawabmu. Sahut Bondet. Helah, gayamu itu loh kayak orang bener. Dad, aku itu masih ingat kamu itu hampir modar gara-gara racun. Untung saja waktu itu aku gercep. Wah kalau enggak, kamu itu sudah tidak bisa ngerasain manisnya, pahitnya kopi lagi. Saut Bayu sambil menyeruput kopinya. Alah jangan percaya sama cocok temanmu itu. Wong pas kamu keracunan dia malah plongak-plongok. Kalau bukan karena saya yang ngasih air panas, mungkin racunmu sudah menyebar. Saut Bulangkir tiba-tiba. Lampir, kamu itu nyamber aja loh kayak jambret. Kalau enggak lagi diajak ngomong, ya enggak usah ikutan ngomong lah. Ucap Bayu kesal. Enggak apa-apa, biar temanmu itu tahu kalau kamu itu memang tolol. Balas Bulangkir yang tak mau kalah. Dah, enggak perlu dijelasin bu. Saya itu udah tahu bu, kalau Bayu itu memang tolol. Harus punya banyak nyawa kalau ngikut dia. Jawab Bondet lagi. Jarot juga ikut tertawa kecil saat melihat tingkah konyol mereka. Jarot tak menyangka bahwa Bayu dan Bondet tak menyimpan dendam padanya dan malah menganggapnya menjadi teman.
Baru kali ini Jarod dihargai dan mengenal sosok teman. Assalamualaikum. Sebuah suara salam membuat semua orang menoleh sambil membalas salam dari orang tersebut. Maaf bu, saya mau ngantar gula. Ucap orang itu lagi sambil membawa sekarung gula pasir masuk ke warung Bulangkir. Oh ya, taruh di situ aja mas. Sahut Bulangkir. Orang itu segera memanggul karung gula tersebut sambil berjalan melewati Bayu dan yang lainnya. Permisi mas. Sahut pria itu sopan. Bayu dan Bondit mengangguk pelan mempersilakan pria yang memanggul gula itu lewat di sampingnya. Ketika pria itu tepat berada di samping Bayu dan Bondet, seketika mereka merasakan aroma darah yang kuat dari karung gula yang dipanggul orang itu. Det, kamu rasain gak, Det? Ucap Bondet. Ya, aroma darah. Jawab Bondet. Wah, iya mas. Ini aroma darah tumbal. Imbu Jarod, Bayu segera berdiri dan menghampiri pria yang memanggul gula tadi. Eh mas, mau nanya. Gula ini asalnya dari mana ya? Tanya Bayu sambil mendekati pria itu. Wah, ini gula dari pabrik Nusantara yang ada di desa Rejo Mulyo. Gula ini laris banget mas, harganya juga murah kok. Sahut pria itu sambil meletakkan karung gula itu. Eh, ngapain kamu nanya-nanya? Emangnya kamu mau beli? Sahut Bulangkir ketus. Bayu tak menjawab ucapan Bulangkir. Ia lalu meletakkan telapak tangannya di atas karung gula itu dan berkonsentrasi untuk mencoba mengetahui apa yang sedang terjadi di pabrik gula itu. Bayu memejamkan mata dan tak lama kemudian ia mendapati gambaran suasana di dalam pabrik gula itu. Terlihat raut wajah Bayu mulai serius dan sedikit panik seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan di dalam pabrik itu. Tak lama berselang, Bayu pun kembali membuka mata dan langsung kembali berjalan ke arah Bondet. Lihat apa Bay? Tanya Bondet sambil menyeruput kopi. Bayu tak menjawab ucapan Bondet. Ia langsung merangkul Bondet dan menariknya keluar dari warung Bulangkir. Ayo kita pergi. Ini gawat. Ucap Bayu singkat sambil menarik paksa Bondet. Jancok, alon-alon su. Kopiku belum habis juga. Protes Bondet. Namun Bayu tak peduli. Ia terus menarik Bondet pergi. Rot, Jarod. Aku titip desa ini padamu yo, teriak Bayu dari kejauhan. Jarod, Bulangkir, dan beberapa orang di situ hanya terdiam sambil menatap keduanya pergi dari warung. Mereka kebingungan, tak faham dengan maksud dari perkataan Bayu. Dengan mengendarai Astrea Grand-nya, Bayu dan Bondet bergegas menuju pabrik gula yang berada di desa Rejo Mulyo. Jarak desa Ringin Wetan dengan desa Rejo Mulyo memang tak terlalu jauh, hanya butuh sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Setelah tiba di desa Rejo Mulyo, mereka berdua lalu mampir ke sebuah warung makan menunggu malam tiba. Di warung tersebut, Bayu dan Bonit mendengar banyak percakapan para warga yang membahas tentang pabrik gula. Para warga juga membicarakan perihal ritual yang tak dijalankan oleh pihak pabrik sehingga terjadi banyak kecelakaan kerja. Mereka berdua menyimak obrolan para warga tersebut sehingga sedikit banyak kini Bayu dan Bondet tahu apa yang terjadi dengan pabrik gula tersebut. Eh, menurutku apa yang dilakukan direktur pabrik itu benar, Bay. Memang seharusnya ritual seperti itu jangan dijadikan sebuah kebiasaan, bisik Bondet kepada Bayu. Iya, Det. Tapi menurut pandanganku ini itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama ritual, tapi memang ada yang sengaja melakukan hal ini, balas Bayu. Loh, maksudmu ada yang sengaja menubalkan para pekerja, Bay? Tanya Bondet dengan serius. Ya, sepertinya begitu. Dan ritual itu hanya digunakan sebagai alasan saja. Wah, sepertinya ini akan menarik nih. Malam ini kita harus segera cari tahu, Det. Sahut Bayu. Malam pun tiba, Bayu dan Bondet menuju ke komplek pabrik gula yang berada di desa Rejo Mulyo. Dari kejauhan, Bayu dan Bondet sudah dapat merasakan betapa kuatnya aura jahat dari pabrik itu. Mereka berdua berkendara pelan di depan gerbang pabrik dan beberapa kali tampak mondar-mandir. Hal itu pun memancing kecurigaan satpam yang berada di pabrik gula. Seorang satpam yang bernama Komar tampak kesal melihat Bayu dan Bondet mondar-mandir. Dia pun lalu keluar dari pos jaganya dan mendekati Bayu dan Bondet yang kini duduk di atas motornya yang berada di depan gerbang pabrik. Hei,
Dari tadi aku lihat kalian mondar-mandir, kayak gosokan di depan sini. Mau nyolong ya? Bentak satpam itu. Nyolong? Nyolong apa, Pak? Kami cuma nongkrong aja kok. Enggak boleh, saut Bayu. Enggak boleh. Ini tempat kerja, bukan tempat nongkrong. Aku tahu, kalian ini pasti remaja kere yang enggak punya duit ya. Hah? Jadi nongkrongnya di depan pabrik. Jawab Komar. Bayu ingin kembali menimpali ucapan Komar, tapi Bondet mencegah. Maaf Pak, kami itu cuma ingin lihat-lihat dan barangkali ada lowongan pekerjaan. Saut Bondet. Wah, kalau mau tahu lowongan, kalian datang ke pos dan tanya baik-baik. Jangan mondar-mandir kayak gitu, soalnya dengar-dengar sedang banyak lowongan. Kalau kalian serius, besok kalian taruh lamaran di pos satpam biar cepat diproses. Ya sudah, pulang. Jangan nongkrong di sini. Balas satpam itu. Terima kasih Pak atas infonya. Jawab Bondet sopan, lalu Komar mengangguk dan berbalik badan. Yang ngangreksa, keluarlah. Ucap Bayu pelan dan tiba-tiba asap putih mengepul, lalu kakek tua itu pun telah berdiri di samping Bayu. Ada apa Ancok, panggil-panggil aku? Ucap yang ngangreksa. Sampean masuk dong ke tubuh satpam itu dan lihat apa sih yang terjadi sama pabrik gula itu? Perintah Bayu. Siap. Saut Eyang Harsa, lalu ia melesat dan masuk ke dalam tubuh Komar seketika. Komar seperti terkejut dan mengejang saat kakek mesum itu mulai merasuki tubuhnya. Setelah Eyang Harsa sepenuhnya menguasai tubuh Komar, ia lalu berbalik badan dan tersenyum melihat Bayu dan Bondet. Lalu Komar pun kembali berjalan ke arah Bayu dan Bondet. Nanti tolong lihat suasana di dalam pabrik ya, ucap Bayu. Siap, aku akan segera melaporkan situasinya kepada kalian. Dan jika aku mampu, ya akan aku atasi sendiri, ucap yang harsa yang saat itu berada di dalam tubuh Komar. Wah bagus, saut Bayu lagi. Lama kemudian, handphone Komar berdering. Eyang Hangareksa segera mengambilnya dan melihat ke layarnya, ternyata itu adalah panggilan telepon dari teman jaganya. Wah, aku sudah dipanggil. Tak pergi dulu ya, ucap Eyang Hangareksa sambil masih menatap layar ponsel. Ngomong-ngomong, istri bocah ini cantik juga. Ruangnya di mana ya? Aku bisa main nih dengan menggunakan tubuhnya. Ucap Eyang Hangareksa terkekeh sambil melihat wallpaper handphone milik Komar. Jancuk, jangan main-main ah, Kek. Situasi lagi genting. Itu para pekerja itu bisa jadi korban kapan saja. Malah mikirin istri orang. Dasar kakek mesum, bentak Bayu lagi. Iya nih, tiap ada yang bening dikit pasti pikirannya ngeres. Tobat, Kek, tobat. Imbu Bondet. Iya, iya, wes, aku pergi dulu yo, ucap yang ngangarsa, lalu ia pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke pos satpamnya. Mata Bayu dan Bondet masih terus menatap yang ngangarsa yang berlalu di hadapannya sampai kakek tua itu masuk ke dalam pos security. Bayu, lalu rencanamu apa? Tanya Bondet. Gila, banyak banget lembut kuat di pabrik ini, Det. Kamu lihat gak? Itu loh, mata merah besar yang ngintip dari balik cerobong. Dia ngintipin kita, Net. Mulutnya ngunyah daging manusia. Loh, ada juga yang di atas atap itu. Ada yang ngintip dari atas pohon. Kamu tanya rencana aku, Net. Ya jelas, kita harus bisa masuk ke dalam pabrik. Lalu ya, menyelesaikan, ucap Bayu tegas. Iya, baik. Aku juga ngeliat. Yus, besok kita siapin lamaran dan masuk ke pabrik itu. Balas, Bondet. Malam itu di pos satpam, Komar dan dua temannya berjaga ketika malam menginjak pukul 2 dini hari. Komar meminta izin kepada kedua temannya untuk berpatroli keliling pabrik. Leh, aku izin mau keliling dulu biar gak ngantuk, ucap Komar. Yeh, enggak sopan banget kamu, Mar. Aku lebih tua darimu, berani-beraninya manggil Leh. Saut Slamet, seorang satpam senior yang bertugas bersama Komar. Maaf mas bro, salah ucap dikit kan gak apa-apa toh, balas Komar sambil garuk-garuk kepala. Slamet melihat ada gelanggat yang aneh dari Komar, namun dia mencoba untuk tidak peduli dan membiarkan temannya berpatroli malam itu. Eyang Hangareksa yang berada di dalam tubuh Komar berjalan berkeliling pabrik. Dari penglihatan mata batinnya, ia dapat mengetahui bahwa memang pabrik ini menyimpan banyak misteri dan juga dihuni oleh makhluk-makhluk kuat.
Sesampainya di dalam ruang produksi, Eyang hangaksa melihat para karyawan sibuk menjalankan mesin produksi. Para karyawan sangat fokus dengan pekerjaannya sehingga mereka tak sadar dengan bahaya yang mengintai. Para karyawan itu diawasi oleh para makhluk mengerikan yang berada di setiap area produksi. Dan kini mata Eyang hangaksa tertuju ke sebuah mesin konveyor yang bergerak untuk memindahkan tebu menuju tempat penggilingan. Di depan mesin itu, tampak seseorang karyawan berjaga dan mengawasi mesin itu, memastikan tebu yang berada di atas konveyor tetap rapi agar tidak menyangkut sehingga membuat proses terganggu. Terlihat pria itu mulai terserang kantuk. Ia beberapa kali menguap, mungkin terlihat biasa, namun di mata Eyang Hangareksa terlihat sesosok makhluk mengerikan, berambut gimbal, bertubuh penuh koreng dan berlidah sangat panjang, berjongkok di atas mesin dan terus meniupkan wajah pria itu sehingga membuat pria itu terkantuk-kantuk. Eyang Hangareksa masih menahan diri. Dia mencoba mengamati apa yang dilakukan makhluk itu, dan ketika si pria yang menjalankan mesin benar-benar tertidur, makhluk berlidah panjang itu menjerat leher si pria dengan lidahnya dan perlahan menariknya agar dia terjatuh di atas konveyor yang berjalan menuju mesin penggiling. Eyang Hangareksa yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia berusaha untuk segera menggagalkan usaha makhluk itu. Walah gawat ini, kalau pria itu sampai masuk ke dalam mesin, yo pasti tercincang, gumam Eyang Hangareksa dalam hati. Namun belum sempat Eyang Hangareksa yang berada di dalam tubuh Komar menolong pria itu, tiba-tiba saja sebuah bayangan hitam dengan cepat melesat, menebas lidah panjang yang menjerat pria itu hingga putus. Si makhluk yang berjongkok di atas mesin pun terkejut hingga jatuh terjengkang. Si pria tiba-tiba terbangun dan terkejut kala mendapati dirinya terlalu dekat dengan mesin. Kok aku bisa ada di sini? Sepertinya tadi ketiduran. Untung gak masuk ke dalam mesin, ucapnya. Lalu dia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Eyang Hangareksa kembali mundur karena dia merasakan kehadiran makhluk lain yang tadi sudah menolong pria itu. Siapa tadi itu? Sepertinya dia melindungi pria itu, gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, makhluk berlidah panjang kembali muncul dan kini terlihat marah, matanya memerah, mencoba mencari keberadaan makhluk yang tadi menyerangnya. Tiba-tiba, entah dari mana, bayangan hitam itu kembali muncul dan menyerang makhluk berlidah panjang. Namun makhluk berlidah panjang itu pun cukup gesit dan mampu menghindar. Kini terlihat jelas di mata Eyang Hangareksa, bayangan hitam itu berbentuk manusia berkepala macan yang mengenakan pakaian kerajaan Jawa dan menggenggam sebuah keris besar. Keduanya pun kembali bertarung sengit. Gerakan keduanya mirip kilat yang saling menyambar. Sesekali terlihat jelas, sesekali hanya suara benturan yang tak terlihat. Kedua makhluk itu cukup kuat, tapi aku lihat makhluk yang berkepala macan itu sepertinya tidak jahat, gumam Eyang Hangareksa. Eyang Hangareksa masih menatap pertarungan itu, dan kini pertarungan semakin sengit. Si makhluk berkepala macan melesat, mencoba menghujamkan kerisnya, namun dengan cepat lidah panjang dari lawannya menjerat kakinya dan menariknya ke atas, lalu membenturkannya ke lantai pabrik dengan keras. Saat si makhluk berkepala macan masih terbaring di lantai, tiba-tiba saja muncullah tangan-tangan kurus dan pucat dari bawah lantai yang langsung mencengkram pergelangan tangan dan kaki makhluk berkepala macan tersebut. Hal itu membuatnya tak bisa berkutik dan tetap terbaring di lantai. Sial, aku terjerat, ucapnya yang masih mencoba untuk melawan jeratan tangan-tangan itu. Sekarang saatnya aku menghabisimu, Singo Maruto, teriak makhluk berlidah panjang itu. Lalu ia meraih keris milik makhluk berkepala macan yang bernama Singo Maruto itu. Dengan bersenjatakan keris di tangannya, makhluk berlidah panjang itu siap menebas leher Singo Maruto. Melihat hal itu, Eyang Hangareksa langsung melesat keluar dari tubuh Komar. Komar pun seketika ambruk pingsan saat kakek tua itu meninggalkan tubuhnya. Eyang Hangareksa melesat dan langsung menyerang makhluk berlidah panjang dengan sebuah tendangan kuat hingga makhluk itu terpental jatuh. "Hei, siapa kau?" tanya Singo Maruto.
Aku Hang Hersa. Nanti saja kita lanjutkan obrolan kita. Saat ini biarkan aku saja yang menghabisi makhluk jelek itu. Balas Eyang Hang Hersa. Makhluk berlidah panjang itu pun terlihat sangat marah. Dia kembali melesat untuk menyerang Eyang Hang Hersa. Sial, berani-beraninya kau ikut campur, bajingan, teriak makhluk berlidah panjang. Lidahmu itu terlalu panjang, jadi aku gak jelas. Kamu itu ngomong apa, ha? Ledek Eyang Hang Hersa. Bajingan, teriak makhluk itu penuh dengan kemarahan. Ia kembali melesat, menyerang kakek tua itu. Namun, Eyang Hang Hersa lebih lincah dan mampu menghindar dengan mudah. Lalu, kakek tua itu mundur satu langkah untuk mengambil kuda-kuda. Kemudian, ia kembali melesat dan langsung mencekram lidah makhluk itu. Si makhluk berlidah panjang sangat terkejut saat lidahnya dicengkram oleh Eyang Hang Hersa. Lalu, dengan cepat, kakek tua itu menarik lidah makhluk itu dengan sekuat tenaga. Apa yang kau lakukan? Teriak makhluk itu. Lidahmu itu jelek, jadi aku cabut ya, biar kamu bisa jelas ngomongnya dan kelihatan ganteng. Balas Eyang Hang Hersa. Eyang Hang Hersa sekuat tenaga menarik lidah makhluk itu. Bahkan otot-otot tangan kakek tua itu terlihat membesar saat ia mengeluarkan tenaganya. Suara lidah makhluk itu yang ditarik oleh Eyang Hang Hersa. Makhluk itu berteriak keras, namun Eyang Hang Hersa tak peduli. Ia terus menarik lidah itu dan dengan sebuah hentakan keras, kepala makhluk itu pun tercabut dari batang lehernya yang seketika memuncratkan darah yang begitu deras. Tubuh tanpa kepala makhluk itu pun jatuh terjerembab di lantai. Lah jancok, mau cabut lidah malah kepalanya ikut copot. Sorry bro, kamu udah jadi ganteng tapi malah modar, ucap Eyang Hang Hersa. Lalu kemudian dia melemparkan lidah dan kepala itu ke lantai, dan dengan cepat lidah, kepala dan juga tubuh makhluk itu menghilang menjadi kepulan asap. Dengan musnahnya makhluk itu, tangan yang menjerat Singo Maruto pun terlepas. Singo Maruto berdiri dan berterima kasih kepada Eyang Hang Hersa. Terima kasih telah membantuku. Perkenalkan, namaku Singo Maruto. Aku diutus untuk menjaga para karyawan pabrik ini dari para makhluk yang mengincar mereka, ucap Singo Maruto dengan suara berat. Ya, aku paham. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang nyuruh? Si direktur baru itu ya? Tanya Eyang Hang Hersa. Cipto, Cipto maksudmu? Tentu saja bukan. Aku adalah suruhan dari Mbah Warso. Justru Cipto lah dalang dari semua ini, jawab Singo Maruto. Hah? Begitu ya rupanya? Naik juga. Jadi ternyata orang yang menolak ritual itu ternyata punya maksud lain, tanya Eyang Hang Hersa. Ya, dia datang ke pabrik ini dengan membawa pasukan gaib yang sangat kuat dan mengusir penghuni lama. Dan kini pasukan gaibnya memangsa para pekerja. Entah apa tujuan dia yang jelas, dia sangat jahat. Kalau Mbak Warso tak mengirimkan aku dan yang lain, mungkin para karyawan pabrik ini telah habis dimangsa oleh pasukan Cipto, ucap Singo Maruto menjelaskan. Oh, begitu rupanya. Jadi semua ini tidak ada hubungannya dengan ritual yang tidak dijalankan itu, saut Eyang Hang Hersa. Tidak, tidak ada sama sekali. Itulah licik Cipto. Dia sengaja tidak melakukan ritual agar rencana jahatnya tidak terendus warga. Karena jika ada karyawan yang meninggal di pabrik, pasti orang akan berpikir karena ritual itu tidak dijalankan. Padahal kenyataan itulah Cipto yang sengaja menjadikan para karyawan sebagai mangsa. Meskipun ritual itu juga bisa menambah energi bagi kami penghuni lama pabrik ini, namun kami juga tidak akan sampai hati menghabisi para warga jika ritual itu tidak dijalankan, balas Singo Maruto. Oh, ternyata begitu. Aku paham sekarang. Ternyata Cipto itu memang licik dan sangat jahat. Baik, saya akan membantumu untuk melawan pasukan gaib milik direktur pabrik ini. Karena tujuanku kemari adalah untuk melindungi para pekerja, balas Eyang Hang Hersa. Apa kau juga dikirim oleh Mbah Warso? Tanya Singo Maruto. Tentu tidak bro, aku itu pengikut Wong Edan. Dan Wong Edan itu bebas, mau ngapain aja. Sahut Eyang Hang Hersa. Singo Maruto cukup kaget kala mendengar ucapan dari Eyang Hang Hersa. Kemudian ia pun ikut tertawa. Baiklah, tapi kau harus berhati-hati, karena di sini sangat berbahaya. Para anak buahku juga telah tewas, dan yang barusan kau bunuh
itu bukan yang terkuat. Balas Singo Maruto. Iya, paham. Sekarang kamu pergi, kumpulkan anak buahmu, karena sepertinya tidak lama lagi kita itu bakal bertarung mati-matian. Ucap Eyang Hwangersa sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Di kediaman pencipto, malam itu hujan deras mengguyur desa Rejumulyo diiringi dengan suara petir yang bersaut-sautan. Terlihat Pak Cipto duduk di pinggir ranjang Diana. Telapak tangan kirinya memegang erat telapak tangan Diana, sedangkan tangan kanannya membelai rambut putri semata wayangnya dengan lembut. Sabar, Endo. Sebentar lagi kau akan kembali tersadar. Ayah berjanji padamu. Hanya tinggal butuh beberapa nyawa lagi. Ayah akan mengembalikan kamu, Dok. Ucap Pak Cipto sambil menangis terisak. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Bondet sama Eyang Hwangersa, selalu keren pakai banget. Dan misteri di pabrik gula ini benar-benar masih bikin bingung. Sebenarnya siapa nih yang jahat nih sebenarnya? Direktur pabriknya kah atau juru kunci pabriknya kah, ya kan masih-masih misterius nih menurut saya, belum ada kejelasan di endingnya. Dan semakin menarik lagi ya di sini bagaimana Bayu dan Bondet akhirnya turun tangan dan didahului oleh kakek mesum nih yang Hwangersa, masuk dia ke dalam tubuh security ya, sehingga dia melakukan pertempuran pertama di dalam. Dan bagaimana nih, saya berharap Bayu dan Bondet kerja di situ, diterima kerja, jadi masuk bisa benar-benar mengupas ya misteri apa sih yang terjadi di situ. Dan buat Mas Jaki, janji ya, udah janji sama saya ya Mas Jaki, yang nggak lama-lama nih teman-teman. Jadi buat kelanjutan di pabrik gula ini nggak pakai lama-lama teman-teman, kata Mas Jaki nih. Pokoknya Mas Jaki ditunggu ya. Dan terima kasih buat Mas Zaki atas kiriman kisah Bayu Gendengnya yang bisa mengobati kerinduan kita. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dengan kisah Bayu Gendeng barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilau Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada dukungan teman-teman yang selama ini diberikan. Kehadirannya teman-teman itu yang menambah semangat kami berkarya. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dong tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilau Bercerita, kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilau mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilau di channel Ilau Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.